Suara Nusantara adalah sebuah harian cetak yang terbit di Sumatera Selatan, berkantor pusat di Palembang dengan wilayah edar yang juga cukup lumayan, dan juga dengan koplah yang juga cukup lumayan di masa senjakala media cetak justru tetap bertahan berdampingan dengan media-media mainstream lainnya yang ada dan terbit di Sumatera Selatan. Tahun ini, Suara Nusantara memasuki usia yang keselusin. Istilahnya itu kan, selusin, 12 tahun atau selusin tahun. Di usia yang tentu tidak muda lagi, media ini telah menunjukkan intensitas, kapabilitas, kredibilitas, dan mematuhi kaidah-kaidah jurnalistik sehingga bisa diterima pasar, dan informasi yang disajikan juga bisa diterima oleh semua pihak. Bukan hanya hiburan, bukan hanya informasi, bukan hanya wadah diskusi dan memberi solusi, tetapi juga menjalankan fungsi yang paling hakiki dari jurnalistik, yaitu fungsi kontrol sosial. Semoga di usia yang ke-12 ini, Suara Nusantara akan lebih gagah, lebih bisa diterima, semakin maju, semakin berkibar di wilayah Nusantara, wilayah Indonesia, wilayah Sumatera Selatan, wilayah Palembang. Demikian ucapan yang disampaikan dari hati tulus yang terdalam dari kami, keluarga besar jarakpos.com. Semoga wartawan, karyawan, dan pemimpin redaksinya tetap konsisten, ya. Konsistensi yang tidak bisa luntur, tetap bertahan sehingga medianya menjadi media mainstream yang diterima oleh semua pihak. Selamat